Seperti diketahui, Kim Pan-gun merupakan jurulatih baharu yang telah pun memberi sentuhan positif di pentas antarabangsa bersama skuad kebangsaan biarpun masih belum cukup setahun dalam kem negara. Kejayaan membawa skuad kebangsaan melayakkan diri ke pentas Piala Asia serta tampil naib juara kejohanan King Cup di Thailand baru-baru ini menjadikan beliau mula mendapat perhatian beberapa negara terdekat. Malah pengendali Vietnam iaitu Park Hang Seo seolah tidak boleh duduk senang dengan reaksi positif pasukan kebangsaan sehinggakan beliau memantau aksi Harimau Malaya pada kejohanan King Cup sebelum ini. Sentuhan beberapa pengendali dari Korea Selatan ini jelas telah pun meninggalkan impak positif setakat ini di beberapa negara rantau Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam. Untuk aksi Piala AFF yang bakal berlangsung hujung tahun ini, persediaan yang dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia bersama Kim Pan-gun telah mula mendapat perhatian media luar seperti Indonesia. Menurut salah satu media di sana iaitu CNN Indonesia, mereka menganggap Pan-gun seorang yang memiliki strategi tersendiri untuk membawa kejayaan buat Harimau Malaya dalam saingan Piala AFF 2022. Walaupun masih belum ada sebarang sasaran yang tepat untuk kejohanan ini, tetapi mereka mengakui persiapan dibuat Pan-gun ketika ini dianggap sangat serius. Akan tetapi cara Kim Pan-gun sedang membuat persediaan untuk Malaysia jelas mereka berhasrat untuk meraih pencapaian besar dalam acara duit tahunan tersebut, petikan daripada CNN Indonesia. Apa yang menarik perhatian mereka ketika ini mengenai dua perlawanan persahabatan yang bakal dihadapi oleh skuad kebangsaan untuk menentang Maldives dan Kemboja pada awal Disember ini. Berdasarkan dua perlawanan tersebut, Pan-gun jelas mempunyai rencana tersendiri untuk menguji para pemain supaya mereka boleh mempelajari karakter permainan lawan sebelum Piala AFF, terutama sekali Kemboja. Manakala Maldives pula dianggap sebagai salah satu negara yang agak kuat dalam bola sepak dan sesuai untuk menjadi lawan Harimau Malaya berdasarkan rekod pasukan tersebut menjuarai dua kali saingan Piala SAFF. Tambahan lagi, Maldives masih segar dengan kemenangan 3-1 ke atas Laos pada bulan September lalu dan mereka dianggap penting kerana Laos juga berada dalam satu kumpulan bersama Malaysia. Strategi pintar persiapan Pan-gun untuk menguatkan Harimau Malaya menjelang saingan Piala AFF sangat jelas ketika ini, tambah media tersebut. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.